Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Galeri Medica. Di video kali ini kita akan bahas salah satu produk alat bantu jalan yaitu Kawamura AY18. Kawamura AY18 merupakan kursi roda standar dilengkapi dengan fungsi lain yaitu dapat digunakan sebagai rolator atau alat bantu jalan dengan cara didorong. Kursi roda Kawamura tipe AY18 menggunakan bahan kerangka aluminium kelas pesawat yaitu seri 7003, berdaya tahan tinggi dan paling kuat dibanding dengan kursi roda standar pada umumnya. Dilengkapi dengan sandaran belakang yang tebal serta dudukan yang memiliki ketebalan 7 cm menjadikan kursi roda ini lebih nyaman saat digunakan. Selain itu, pijakan kaki pada kursi roda Kawamura tipe AY18 memiliki lubang untuk penyesuaian tinggi rendahnya. Jadi, pijakan kaki bisa disesuaikan dengan tinggi rendahnya sesuai kebutuhan. Memiliki roda belakang dengan ukuran 18 inci serta ban yang menggunakan ban solid atau ban mati, jadi tidak perlu dipompa. Dengan model velg racing, sehingga untuk perawatannya jadi lebih mudah. Dilengkapi dengan model hand rim yang bergelombang memungkinkan pengguna lebih mudah digenggam dan tidak licin. Nah, untuk fitur lainnya yaitu dilengkapi dengan mode rolator yang memungkinkan pengguna mendorong kursi roda sebagai alat bantu jalan. Pengguna dapat mendorong kursi roda secara individu dengan memegang handle pada bagian belakang kursi roda. Untuk tes manuvernya, kursi roda Kawamura tipe AY18 lebih mudah digerakkan atau diputar ke samping, kiri, dan kanan. Putaran rodanya terasa lembut dan tidak tersendat-sendat. Nah, untuk dimensinya, kursi roda Kawamura AY18 memiliki dimensi keseluruhan yaitu dengan panjang 85 cm, lebar 64 cm, serta tinggi 87 cm. Untuk dimensi terlipatnya yaitu dengan panjang 85 cm, serta lebar 35 cm, dan tinggi sekitar 80 cm. Memiliki lebar dudukan kurang lebih 45 cm dengan kedalaman dudukan 37 cm dengan ketebalan dudukan yaitu sekitar 7 cm. Memiliki tinggi dudukan 50 cm serta kursi roda ini mampu menopang beban hingga 100 kg. Nah, itulah tadi review kursi roda Kawamura tipe AY18. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan like dan subscribe channel kami ya. Terima kasih.